Tetap Rezeki Itu Channel, balik lagi bareng Sena. Dan di depan Sena ini udah ada 3 tumpukan mirip kayak tumpukan pizza. Padahal ini adalah panel shifter. Nah, kira-kira ini panel shifter itu apa? Kita akan lihat panel shifter untuk all new Innova. Jadi sebenarnya kalau untuk panel shifter kita selain ada untuk Innova, kita juga ada untuk all new Rise. Servisnya sama-sama seperti kayak gini. Nah, ngomongin soal si packaging, kita akan ulas dulu ya packagingnya. Ini ada tulisan panel shifter, ada logo Ota Project pastinya. Dan di sini ada beberapa kelebihan dari si panel shifter, yaitu OEM design. Jadi ini udah fit size banget sama apa namanya bagian panel shifter kalian. Terus ini pastinya premium quality, kalian nggak perlu raguin lagi kalau produk-produk dari Ota Project pastinya itu adalah premium quality. Dan easy to install, amat sangat mudah karena tinggal tempel dan udah include double tip di belakangnya. Jadi kalian gak perlu tools apa-apa lagi, yang penting pasang-pasang dibersihin dulu supaya 3M-nya atau double tipnya menempelnya ke dashboard kalian, bukan debu yang nempel ke double tipnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat menurutnya seperti apa. Dan bagian sini udah ada www.otoproject.co.id yang dikiban oleh label Ota Project. Di sini yang Sena pegang itu adalah panel shifter all new Innova 2016 yang wood. Jadi ini ada 3, jadi beda-beda warnanya. Ini ada wood, ada carbon, dan ini ada yang black. Kayak gitu, black piano. Nanti akan kita buka, kita akan unboxing satu-satu dan kita akan tunjukin ke kamera gimana sih nanti yang udah terbukanya. Oke, terus di sini ada hashtag dari Ota Project yaitu no compromise inventory. Bagian belakang di sini ada diimpor oleh PT Prima Inovasi dan Sukses Jakarta Indonesia dan member of Pahami. Simpel aja ini, dusnya gemesin banget karena ini kayak pizza. Sebelum Sena buka, pada saat disini udah jelasin packagingnya, kenapa perlu pakai panel shifter. Jadi kan kalau misalnya kalian mau pegang si panel shifter kalian, pasti naruh tangan di situ atau kunci, biasanya lebih sering naruh kunci di situ. Dan itu bisa mengakibatkan bagian panel shifter kalian mudah tergores gitu. Jadi nanti akan ada bekas-bekas goresan. Pasti nggak mau dong interior mobilnya jelek ada goresan-goresan kayak gitu. Makanya kita sediain panel shifter supaya tidak ada goresan pada interior mobil kalian, jadi tetap aman semuanya. Mau kalian taruh kunci di situ, mau kalian garuk-garuk di situ, walaupun nggak mungkin, tetap nggak akan tergores kayak gitu. Dan ini catnya itu nggak akan luntur karena ini finishingnya bagus banget. Kalian bisa lihat langsung sekarang karena Sena akan langsung unboxing. Kita buka, simple banget di sini. Ini yang wood kebetulan ada pelindungnya di sini supaya tetap cantik dan mulus pas sampai ke tangan kalian. Nah, tara, seperti ini wujud panel shifter untuk all new Innova yang model wood. Dan seperti yang Sena bilang tadi, di bagian belakang sudah ada double tipnya. Jadi kalian tidak perlu apa-apa lagi untuk memasang ini, hanya tinggal lepas. Terus udah gitu tinggal ditempel. Tapi jangan lupa dibersihin dulu bagian bawahnya. Oke? Nah, ini kenapa seperti ini tuh udah benar-benar fit size banget sama yang di mobil kalian. Kalian bisa cocokin sebelum kalian pasang gitu. Dan kalian nggak perlu khawatir ya kalau pasang sendiri nanti pas nggak ya, pas ini pas. Jadi ini gampang banget, yang bisa pasang sendiri nggak nyampe 5 menit, mungkin 1 menit doang. Lepas bersihin, nempel kayak gitu. Dan ini kayak yang Sena bilang, ini premium materials. Kalian bisa lihat misalkan tidak ada goresan apapun karena fungsinya bagus. Kita langsung kasih lihat yang berikutnya. Nah, oke, kalau ini pelindungnya adalah plastik dan ini adalah motif karbon kita. Nah, seperti ini.
Jadi di belakang sini, oh ternyata ada yang ada emboss dari auto projectnya di bagian belakang. Supaya kalian bisa lebih yakin bahwa itu adalah produk auto project bukan ya gitu. Dan ini glossy-glossy gitu karbonnya, keren sih. Buat kalian yang suka karbon-karbonan. Dan yang terakhir ini black piano. Jadi kalian bisa sesuaiin aja sama selera kalian, mau yang black piano kayak wood atau yang karbon, aman semuanya. Nah ini lebih simple. Nah lihat ya, di belakangnya benar-benar udah include double tip semuanya. Dan ini elegan banget bentuknya. Lihat, elegan banget juga ini black piano. Untuk kalian yang suka simple-simple ini cukup deh. Glossy black, bagus, kita cakar-cakar lagi untuk membuktikan bahwa ini tidak akan tergores. Tidak ada goresan sedikit. Oke sahabat Oto, jadi tadi udah saya ngejelasin kenapa sih penting pakai si produk panel sister ini, ya pastinya dong karena kalian suka naro kunci sembarangan pasti udah dalam mobil, geletak ternyata ngenain si bagian-bagian panel sister kalian dan akhirnya penuh dengan goresan. Dan jangan sampai kayak gitu. Dan oh ya, ini amat sangat mudah dibersihinnya. Kalian bisa lap aja pakai tisu ataupun tisu basah, terserah, ini sangat mudah. Karena kalian bisa lihat ini bahannya friendly banget, jadi tidak cepat kotor juga. Dan pastinya ini tidak ringkih, jadi kalian gak perlu kayak gonta-ganti panel sister, sebenarnya sekali aja cukup. Kayak gitu. Karena ini gak akan pecah, patah, aneh-aneh gak akan kayak gitu. Jadi kalian bisa sesuaiin aja sama selera kalian, mau yang hitam atau karbon atau wood. Kalau soal bahan pembuatan sih ini gak perlu diraguin lagi, karena auto project seperti yang saya udah bilang, auto project selalu membuat bahan-bahan yang dengan kualitas yang paling bagus agar semua produknya itu awet. Jadi gak kapok pembelinya kalau misalkan beli produk auto project. Oke, kurang lebih seperti itu sahabat Oto, video unboxing plus review panel sister untuk All New Innova kita. Kita sebenarnya ada juga untuk All New Rush, cuma bentuknya masih berbeda dengan ini dong, kayak gitu. Untuk kalian yang tertarik dan ingin melakukan pembelian, kalian bisa hubungin WA kita atau DM Instagram kita atau langsung komen di YouTube di video ini boleh. Kalau misalnya kalian mau WA ataupun Instagram, nanti akan kita kasih linknya di caption video ini, jadi kalian cek dan baca captionnya terlebih dahulu. Oke, segitu aja video dari sana kali ini. Thanks for watching dan auto project bikin mobil auto keren. Bye bye.